pagi, teman-teman. Dan untuk mencapai kesuksesan yang kita mau, semuanya harus dimulai dengan satu hal, karakter yang baik. Bagaimana kita dapat berbalik menuju ke arah yang benar? Orang-orang yang luar biasa mengajarkan pada saya apa itu arti sebuah kesabaran, apa itu namanya saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Kita berusaha menikmati hal-hal buruk yang terjadi pada kita. Caranya bagaimana? Ambil hikmahnya. Karena saya melihat di sini itu bisa mengupgrade diri. Ketika kita berhadapan dengan pembaruan, maka yang pertama adalah kita harus mengosongkan dulu semua hal yang menurut kita sia-sia. Buat saya, Mulia Putri Agency lebih dari sekedar organisasi, tapi ini adalah sebuah keluarga. Lingkungan kita tuh menentukan di mana kita berada, di mana kita akan bertumbuh. MPA itu bukan asuransi yang menyembuhkan, aku bilang. Kalau asuransi lain yang kesehatan-kesehatan lain hanya menyembuhkan. Ini meningkatkan kualitas hidup para nasabah. Saya memiliki keluarga baru di Mulia Putri Agency. Memiliki banyak, lebih banyak lagi networking dan banyak building karakter. Saya bisa gabung di Mulia Putri Agency salah satunya karena leader-leader juga care sama agent-agentnya. Kenapa saya bisa passionate? Karena saya melihat ada sebuah tujuan hidup yang sangat bermakna di dalam Mulia Putri Agency. Semenjak di MPA, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dan hidup saya menjadi sangat lebih baik. Kalau Anda belajar memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan juga akan memprioritaskan Anda. Dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan Mulia Putri Agency, saya di sini mengupgrade diri saya. Ketika dalam perjalanan ketemu tantangan ya, kerikil, batu yang berat ya, karena tadi udah jelas ya goalnya ya, jadi why-nya tadi akan berjalan terus. Keluargaan di MPA sangat begitu luar biasa memotivasi saya. Saya melihat bahwa di dalam Mulia Putri Agency ini kita bisa membantu begitu banyak orang, bisa impact begitu banyak kehidupan. Ini bicara tentang principles. Saya melihat bahwa ini adalah keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan dipraktekkan dalam kehidupan berbisnis sehari-hari. Dan ini yang membuat saya bangga menjadi bagian daripada Mulia Putri Agency. Sehingga saya berharap Mulia Putri Agency dapat terus berkembang dan menjadi nomor satu di Indonesia. Saya berharap bahwa MPA di bawah naungan Ibu Kartika Mulia Putri lebih banyak manfaat bagi semua orang. Saya merasa saya sedikit banyaknya membantu orang-orang dalam memperbaiki masa depan mereka. Itu salah satu yang saya merasa bersyukur bisa bergabung di Manulife. Mempunyai value yang benar dalam kehidupan ini maupun value yang benar dalam berbisnis. Saya bersyukur kepada Tuhan ada di grup ini ya, grup yang sangat luar biasa, dan saya merasakan kebahagiaan demi kebahagiaan ada di grup ini. Selama di MPA ini, saya merasa mempunyai tim yang sangat suportif, leader yang hebat. Ternyata sekarang ini adalah the best agency di Manulife. Mari ikut dengan kami bergabung bersama. Dan yang namanya rumah keluarga itu ada ruang untuk orang itu berbuat salah dan tidak dihakimi, tapi diajak kita saling membangun. Selalu ingat bahwa tantangan adalah kesempatan untuk belajar.
MBA, Triple A, yes we can!